Nih saya lagi di Purwodadi, Cimbruto ini, Cimbruto nih ya, sama ada bapak petani nih lagi istirahat ya Pak ya. Tiap hari Pak di sini ya. Kok jauh sekali sawahnya ya? Ya enggak jauh. Masalahnya kan kalau beli di gedung di Petiman itu udah mahal. Oh mahal. Ya. Kalau di sini harganya seperberapanya? Kalau ya dapat dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel saya Yansun Official yang selalu menyajikan video-video pilihan buat teman-teman semua. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Cimbruto, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, meliput teman-teman saya yang sedang mencarikan dengan sistem merek. Seperti teman-teman lihat pada video saya, ada 4 orang yang sedang mencarikan dengan sistem merek. Itu ada 2 orang di tepi kanan kiri yang bertugas untuk menarik jaring, dan 2 orang lagi yang berada di belakangnya, yaitu tugasnya untuk menangkap ikan. Jadi ketika jaring itu ditarik oleh 2 orang yang ada di kanan kiri, nanti ada tanda-tanda ikan di dalamnya atau di bawahnya, yaitu dengan melihat gelembung-gelembung yang keluar dari gerakan ikan. Dan segera 2 orang itu menancapkan susuknya yang berbentuk seperti keranjang ayam. Dan anehnya, walaupun airnya dalam dan ikannya kecil, tetap saja akan terasa apabila ikan itu menyentuh kurungan atau susuk. Jadi yang berada di tengah itu betul-betul mempunyai perasaan atau kepekaan yang luar biasa terhadap gerakan ikan. Dan segera mereka akan menyelam ya, dan mengambil ikan yang ada di dalam susuk atau yang ada di dalam perangkap. Tonton terus video saya untuk mendapatkan informasi dan pengalaman-pengalaman di kampung maupun di kota. Dan jangan lupa untuk menolong dengan cara share, like, dan subscribe. Tonton terus video saya dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya.